Jelajah di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dimulai. Perjalanan diawali dengan memasuki area perkebunan jagung dan kelapa milik warga. Dengan pemandangan aliran sungai besar yang membelah di antara dua pegunungan. Matahari sudah sampai di ubun kepala. Hawa panas terik terasa menguras keringat kami. Ini membuat kami berhenti di sungai. Memang main terobos-terobos. Sembari mengamat sekitar, Rifan mencatat satwa burung yang melintas di area perkebunan dekat perbatasan Taman Nasional. Kami kembali menyeberangi sungai yang kedua kalinya. Mulanya sangat berhati-hati. Kaki dalam sepatu boots jangan sampai masuk air. Kami belum menyadari apa yang terjadi selanjutnya. Ini lebih aman. Semuanya berpencar cari jalurnya masing-masing. Ya. Ini sama dengan permainan orang Jepang itu deh, Takeshi. Kerajaan Takeshi, awas menginjak ranjau. Iya. Ya ini juara satu yang biru, juara dua, juara tiga, juara empat. Nah ini masih peserta lainnya. Ayo rubuhkan Takeshi. Ya tinggal 2 peserta lagi. Ayo, kamu bisa. Ini yang digas juga ya. Aduh, terobos juga akhirnya. Zona pemanfaatan. Ini zona pemanfaatan. Oh, jepit ya? Jepit. Ini termasuk apa zona? Termasuk iya. Dalam kawasan. Oke. Tapi masih di zona pemanfaatan. Iya. Zona pertama. Sistem pemetaan kawasan zona dalam Taman Nasional berdasarkan kelerengan di kawasan tersebut. Tingkatan zona dalam kawasan dimulai dari zona pemanfaatan terbatas, zona rehabilitasi, zona rimba, dan zona inti. Semakin lereng kawasan tersebut, pemanfaatannya akan berbeda-beda. Ini sungai keempat. Harus siap lagi. Berapa orang? Apa itu, Om? Tambang. Oh, di sini? Di bawah situ dulu. Seru nih. Target besok belum tentu mau sampai kalau begini bajalah. Oh,
Iya, iya. Perjalanan ini tempat mancing nih. Tempat buat mancing. Cantik tempatnya buat mancing. Di sini bisa kita bangun tenda, bikin perapian. Ajib. Wah, itu udah ada alat pancingnya. Ada gumala Pak kita. Keren. Ada ikan sumasi katanya di sini. Ya, kita lewat lagi. Nah, ini akhirnya tenggelam juga. Nggak ada yang kering. Akhirnya kami sampai di pos Dasing Pasir. Karena hari sudah pukul 5 sore, Bapak Budi menyarankan kami bermalam di sini. Musabab medan trekking yang akan kami lalui setelah menyeberang sungai ini akan sangat berbahaya. Apalagi pada malam hari. Dahulu, satu orang warga desa Bumbung pernah jatuh di jurang dan tewas. Itu waduk itu apa? Jurang ini, yang tanah. Oh, Daseng, berapa kali pengukuran sini? Sebuah selendang, Daseng Pasir. Yang kuning ini Aureolus sinensis. Oh, itu yang kuning tadi ya. Itu antara dia bawa pikulan. Tadi dia balangka, aku yang tuh pikulan dia ciri mati di situ dia. Orang Bumbung. Orang Bumbung. Di sini masih nyung-nyung muda. Oh, lewat lewat jurang dia. Ini jalan yang mau ikut kan ini, tapi dulu kan belum pasang tali toh. Sekarang terus pasang tali, supaya pakai kabel telkom dong. Oh, kuat talinya itu. Kuat noh. Kurang pakai kabel telkom itu yang begini besar dong. Iya, tapi mau pegang akang itu iya, toh. Iya, pegang akang supaya maksudnya enggak juga ini dong, cuma sekedar mbak. Itu panjangnya berapa? Berapa meter? Enggak jauh. Pokoknya cuma sekitaran setahu 6 meter setahu itu yang ada pasang tali. Oh, 6 meter. Karena itu kan di situ yang sedikit rawan tuh DP. Jurangnya 20 meter. 20 meter. Air, batu dulu baru air. Oh, kalau mau ciri batu dulu ya. Kalau jatuh batu dulu baru kena air. Cuma pada waktu itu dia bawa pikulan. Goyang tuh. Apa ini? Udang, Pak. Udang, Pak. Ada strom, Kang. Apa ini? Wah. Hey, ini. Ini apa ini? Karapas. Akhirnya dapat. Gedenya. Hasil malam ini. Oh, lagi survive. Krep. Apa
Tapi mana ada pekaki yang harus saya patah-patah, kok ada buang, Kang? Dia mau gitu. Buah aku semua goreng itu ada apa, aping? Aping gue. Nggak napi kasih patah. Udah sebersih juga itu di kepala aku goreng. Mau bikin umpan, 2 ekor. Iya, ada yang kecil. Cari sugilis, cari sugilis. Cari sidat. Yang besarnya make umpan. Cari sidat di sana. Jadi sadap mau makan yang besar daripada bikin umpan. Ini umpan yang halus. Pak ini. Ambil bo impe muka nih dengan ini udang ini. Besar udangnya. Sama dia. Lidah. Sama dia. Lidah. Aduh, coba lidah kasih keluar lidah. Coba kasih keluar mau foto, maksudnya mau foto. Yummy. Mau ke kanan? Nyaris saja kali ini. Pemirsa, guys. Mantap kali. Hasil surprise malam ini, guys. Bencolan tahun ini. Itu daun itu dia di sini diolah untuk masyarakat dan dijual per satu ujung 1.600. Satu ujung 1.600. Itu yang lokal yang ukuran 1 meter 20. Oh iya. Kalau ukuran yang 1 meter 18 ke bawah itu cuma 500 perak. Oh, per ujung. Itu dijual kemana? Di situ, di sini ada relasi, tapi yang bos pembeli itu dari ada yang dari apa? Palu, ada yang dari Lubuk Banggai. Oh iya. Tadi dibawa ke ini loh, ke Lubuk Banggai. Oh gitu. Tapi nanti di apa? Ditampung dulu sekitar 20.000 dalam per satu bis. Baru dibawa ke ini. Oh. Baru tergantung pesanan ya, baru tergantung pesanan. Mereka mengambil apa daun woka itu ke iya, pesanan. Iya. Jadi di sini terangkan cuma buat olah toh. Iya. Banyak di sini ya daun itu. Banyak di sini. Sangat banyak ya, melimpah ya. Kadang sampai biasanya doa angkat sini sekitar 5.000. 5.000 ujung. 4.000. Banyak. Baru sama. Dijadikan satu di tempat penampung dan dimuat. Itu banyak untuk membuat apa? Digunakan untuk buat apa itu? Kalau dengar-dengar sih untuk pakaian. Pakaian ya. Jadi bisa untuk tas juga ya? Iya. Oke. Saya hampir terjatuh karena kayu rotan yang mungkin sudah lama terpasang putus. Benar apa yang disarankan Papa Budi semalam, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan karena medan trekking cukup berbahaya. Di perjalanan hari ini target kami harus sampai di pos cabang 2. Itu juga saran Papa Budi semalam di Daseng Pasir. Menantang guys.
Melewati jalur ini sangat tidak dianjurkan ketika saat hujan. Permukaan tanah dan batu berlumut yang curam akan sangat licin. Tenda lagi situ ya. Tunggu, apa nama sini om? Gada. Gada ya? Gada ini manusia. Oh. Jadi dulunya orang tua bercerita, bah dulunya kan kekuatan bapaknya Sogili. Jadi baku lawang kekuatan itu tidak mampu di Sogili. Jadi Sogili makan sama Gada ini. Oh, di sini tempatnya? Di sini tempatnya. Jadi kasih nama Gada. Oh iya, Gada. Entah karena sudah dikatakan Papa Budi mengenai tempat ini, saya merasakan aura yang cukup kuat di sini. Ups. Apa-apa itu? Hah? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, om? Tidak apa-apa. Ups. Bersamaan pula, saya begitu takjub. Berdiri di atas batu sebesar rumah di tengah sungai. Jatuh bebas. Aduh. Next. Cepat. Kaki gantung. Ya, mulai. Lanjut. Oh, kita yang jatung ini. Cepat, jangan lama. Waktu. Cepat. Kaki.
waktu habis. Udah, mari dong terus sama-sama main air. Berapa orang boleh naik ini, Om? Dua orang loh, sedang bawah. Dua orang sedang bawah, Kang. Yo, boleh. Aduh, aduh. Ada yang tali pakum buaya caplok. Siap. Oke. Ah. Maju boleh kau ini? Boleh. Marjo. Ayo. Oh. Ada lagi kemari. Ada berapa orang? Enggak cuma dia. Udah dalamnya. Berapa meter dalamnya ini? Sekitar 7 meter ini. Bah. Mama enggak tahu berenang begini. Woi, jangan rekam. Ini keringat ini bukan keringat capek, ini keringat dingin. Oke, kita berputar haluan. 7 meter, ingat 7 meter. Ih. Mendarat, cah. Alhamdulillah. Jalan, jalan, jalan pelan, jalan pelan, jalan pelan. Iya, selamat, selamat dari 7 meter. Terima kasih, Om. Bekas pembalakan nih. Dan ada gubuknya. Tadi berapa kali melintas sih?
Tapi gubuk-gubuk seperti ini. Nah ini penghuninya, pemilik gubuk. Untuk yang kesekian kalinya, kami melewati punggungan bukit. Wah. Sampai akhirnya kami sampai di tempat ini. Ya, turun lagi menghitung gas. Waduh. Gimana, Ban? Sini. Sini. Melawan terik matahari selama perjalanan sehari pagi, hati kami terpincut dengan jalur ini. Melihat airnya yang cukup bening, rasanya badan ini ingin menyatu sekedar melepas peluh. Apalagi seharian ini kami belum mandi. Perjalanan menjelajah hutan rimba kembali berlanjut. Curam, bahaya kalau di musim hujan, lebih baik tidak dilanjutkan. Biasanya sudah di pemberitian yang sudah tidak ada jejaknya lagi, jalan sangat curam. Di jalur ini saya sempat tersesat.
karena saya agak jauh di depan setelah Jojo dan Rifan, jalur yang saya pilih ternyata buntu. Curam dan tidak ada jejak. Sementara Jojo dan Rifan harus mencari lagi jalur yang lain. Kawan di belakang masih ada, Jojo dengan Rifan. Sementara ringkas jalur batu di air. Sampai akhirnya kami mendapati jalurnya kembali. Ketemu lagi jalurnya. Sepertinya ini, mudah-mudahan. Nama jalur ini saya namakan jalur Porosok, karena medan jalur berbatu lereng ini sangat ekstrim. Sedikit saja kita salah berpijak dan terpeleset di permukaan batu, kita akan terperosok mulus jatuh ke jurang. Di dasar jurang banyak batu-batu besar. Lihat medan. Sementara asik makan, tiba-tiba hujan. Harus pindah menjadi daerah-daerah sungai. Sudah puluhan kali kami harus menyeberangi sungai dengan cara zigzag untuk mendapati jalur yang aman. Ketika mendapati batu yang besar, kami harus menyeberang sungai. Sebaliknya, saat jalur sungai deras atau dalam, kami harus melewati bebatuan atau naik di punggungan bukit. Nah, di atas lagi om, sana ya? Iya. Di sana. Oh, lewat sana aja. Iya. Kita lihat sini. Aduh dong. Dalam. Mau ulang ke atas.
sudah tuh. Mungkin jadi cabang yang tujuan di balik tikungannya, ada tikungan di situ, di baliknya di tebing sebelah kanan, tebing sebelah kanan ya, ada tempat kaki berukuran besar di permukaan batu. Kemungkinan tanda kaki bogani sebelah kanan. Kok bisa sebelah? Kalau lihat sana kayaknya nggak bisa nih, dalam airnya juga cukup tenang, jadi kemungkinan sangat dalam. Harus naik pakai rakit, tapi tidak ada rakit, jadi kita harus naik hubungan hutan ini. Masih jauh lagi yang harus menjadi tempat peristirahatan. Ini sangat rawan. Kondisi masih hujan. Sudah sekitar hampir 3 jam. Hujan. Aman barang bro? Aman. Oke. Depan basah kuyup semuanya. Memasuki Temaram, akhirnya kami tiba di pos cabang 2. Paling terakhir sampai di pos ini adalah Rifan dan Jojo. Mereka sempat terjebak di arus sungai yang sangat deras. Papa Budi dan beberapa kawan lainnya menyusul mereka yang tertinggal. Hampir 1 jam kemudian, tim mendapati Rifan dan Jojo. Papa Budi mengarahkan keduanya pindah jalur dengan menaiki punggungan bukit sampai akhirnya mendapati jalur menuju pos cabang 2. Sampai habis usia.
teristimewa. Maukan dirimu sampai habis usia. Maukan kaulah satu di hati. Kau yang teristimewa. Mau... Tim sudah lengkap kembali. Hari kedua perjalanan ini sungguh melelahkan. Kami belum tahu persis rintangan apa yang menanti di depan sana. Yang kami siapkan adalah memulihkan stamina dan semangat kami sampai di air terjun dengan selamat. Jika cinta dia. Tentang dia masih selamat. Tadi buat totol-totol di sini, buat bangka-bangka itu dan merah-merah. Menyapu di dalam. Selesai mata. Kalau mau turun masuk seri-seri kok di air. Kalau sama di mana itu kita baca buta kapanara itu sudah aja mau ikut begitu turun di air kembali lewat. Kalau mau naik di situ. Ya, 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 kal